Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan malam ini kita akan merubah mesin TV biasa ya Mesin WECOM ini kalau nggak salah Mesin biasa mau kita eh, uh, pasang di tabung Slim ya Slim LG itu lagi program tuh Itu aslinya seperti itu kalau belum dirubah Itu ya Nanti kira-kira apanya yang kira-kira mau dirubah itu rekan-rekan supaya kita semua tahu. Nah, seperti ini. WECOM. Jadi kita tunggu dulu sampai masuk channel, tuh ya masuk channel ya. Nanti kira-kira apanya yang kira-kira yang perlu dirubah. Itu rekan-rekan, kita coba dulu nanti setelah kita program kita uprek-uprek horizontalnya ya kondensator keramiknya ini rekan-rekan ya <tuh> langkah pertama soket-soket kita cabutin dulu biarin enggak enggak terlalu menghalangi kerja kita kita sisain nah switch sama sensor itu ini tadi gambar udah enggak kebalik ya enggak kebalik dia ya gambarnya ini coba-coba loh ini rekan-rekan ya siapa tahu bisa kita rubah jadi kondensator ini ya kondensator eh, yang 2 kV ini yang ke kolektor nah ini ini 912 ya nanti kita dobelin kita dobelin sama 13N ataupun 15N nanti kita coba dulu jadi dia lebih bagus yang mana antara 12N 13N sama 15N terus yang untuk 400 voltnya ini kita rubah jadi 27 274 400 volt ya kita kecilin nilainya ini kan 394 ini. Ya, kita kecilin. Kita coba dulu ya, kita proses ya. Baru nanti kita lihat layar di depan itu bisa melebar apa enggak. Gitu ya rekan-rekan ya, kita coba dulu. Ini rekan-rekan ya, di sebelah sini kan ada dioda nih. Nah, dioda yang di sini ini kita lepas nanti kita ganti sama kondensator keramik yang ukurannya nanti 13N bisa, 12N bisa, kita coba dulu nanti yang yang pas lebarnya, yang mana gitu, itu ya rekan-rekan ya, lepas dulu, coba, <tuh> kita lepas dulu diodanya. Yang antara ground sama uh, ke kolektor, kolektor TR horizontal, ini mau kita pasang maka yang 12N dulu ya kita dobelin yang 9 912 2, 2 kV itu kita dobelin sama 12 N. Nah, baru kita coba untuk lebar gambarnya seberapa nanti kalau kurang lebar ya kita minggirin enggak apa-apa colokin aja. Nah, Kita lihat ya. Tambah lebar apa enggak. Oh iya, tambah lebar ya. Oh, oh enggak taunya Rekan-rekan. Itu ya. Tinggal nanti ngolah vertikal. Itu ya, kurang lebar dikit. Udah cabut dulu. Ini tadi kita pasang 12N. Jadi 912 kita dobelin sama... 12 N ya ini tadi udah lebar ini nanti ditaruh didudukan di atas supaya ini rapi yang di bawah setelah itu nanti kita olah vertikalnya coba kita taruh atas dulu ini kondensator keramiknya ini ya rekan-rekan ya soket uh, soket sanggul ataupun yuk ya ini kan masih ditaruh di tengah-tengah nih gambar di depan kan kurang lebar. Jadi kalau dia kurang lebar sebelah kiri apa sebelah kanan, ini kita pindahin soket ini. Nah, kita pindahin ke pinggir yang paling pinggir sendiri ya. Yang paling pinggir. Nah, ini. Ini udah kita ganti nih, udah kita dobelin ya. Ini kan yang 912 ini pinggir ini kita dobelin pakai 12 N ini 12 N bawaan politron ini sebenarnya maka yang warna seperti ini ya bisa juga dia asalkan dia 12 N gitu bisa nah yang sebelah sini ini tetap 394 400 volt yang sini itu ya rekan-rekan ya jadi sebelum kita olah vertikalnya kita lihat dulu gambar di depan kita lihat gambar depan, yang penting dia udah penuh kanan kiri, baru nanti kita olah vertikalnya. Tuh udah penuh ya kanan kiri ya. Itu rekan-rekan, nanti kira-kira vertikalnya bagian mana yang kita rubah. Kita lihat nanti ya setelah ini. Ini ya rekan-rekan, ini setelah ini kita buka faktorinya ya, kita buka. Itu gambarnya segitu ya. Itu vertikalnya, nanti maksimalnya seberapa kita pencet nih faktornya. Iya, faktori itu RGB, nah ini, ini kita turunin, nggak seberapa jelas ya. Coba kita mati ini, lampunya, gak seberapa jelas tulisannya, karena mungkin TV tabung. Nah, gini ya. Ini kita turunin ya. Di V size. V size. Coba tak matiin dulu lampunya. Mati. Nah. Itu V size ya. Coba kita gedein. Tuh, kita lebarin. Nah, maksimal segitu. Nah segini maksimal nih Jadi nanti kita olah eh, R yang di ground Yang dapat out vertikal Itu kan 1 ohm Kita jelaskan dulu Jadi ada R yang di sini Mana ya Ini R nih Nah ini 1 ohm ini Nanti bawahnya kita dobelin supaya dia lebih lebar gambar di depan baru nanti kita setel faktorinya itu ya rekan-rekan ya kita coba dulu nah ini tak jelaskan ya ini kan elko yang arah ke vertikal nih ya arah out vertikal nah yang masanya minnya groundnya ini ini kan dapat ke sini dapat R ke ground langsung nih dapat R 1 ohm ya dari dari ground dapat elko yang main ke vertikal elko vertikal nih ya ini kan colokan vertikal jadi ini nanti satu ohm ini kita dobelin dobelin R nya sama 1,5 ohm supaya gambar di depan melebar dan bisa kita kecilkan lewat factory itu ya rekan-rekan ya mudah-mudahan jelas nah ini tuh yang kesini 1 ohm dapat elko yang min baru plusnya dapat out vertikal itu ya rekan-rekan setelah ini kita lihat dulu nanti kita dobelin R nya coba nah seperti ini R nya jadi yang satunya 1 ohm ya. Satunya ini 1,5 ohm. Kita dobelin seperti ini baru nanti kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan ke sini. Itu ya. Kita coba dulu. Nah, ini ya, rekan-rekan R-nya -rekan yang 1 ohm sama 1,5 ohm. Yang jurusan out vertikal itu ya coba sekarang kita colokin kita lihat depan kita lihat di depan kalaupun dia terlalu lebar nanti kita kecilin lewat factory tuh udah melebar ya tinggi gambarnya baru kita pencet factory kita coba kita pencet factory -nya. jadi kita sesuaikan Nah, ini turun ya. Terus baru kita kurangin. Tuh ya. Seperti itu. Tinggal kita sesuaikan nanti. Kalau kepalanya terlalu tinggi apa kayak mana, kita sesuaikan di vertikal posisi. Kita naikin apa turunin apa di V-line tergantung nanti nah tar ya kalau tulisan tulisan ya tulisan termasuk V line V size itu dia udah antara bawah dengan atas itu sama besarnya itu udah sama dia baru nanti kita turunin Vertikal tidak bisa turun ya. Coba setelah ini kita naikkan lagi, supaya kita lihat logo Trans7nya. Nah nanti OSD-nya itu bisa kita turunin di. Kita lihat hmm. di pengaturan OSD, nah ini ya, kita turunin posisinya, ini horizontalnya, vertikalnya, tuh udah turun gitu ya. Rekan-rekan, ya, kita coba, kita setel fokusnya, ini fokusnya kurang pas ini itu rekan-rekan jadi yang dirubah yang perlu dirubah tadi tak jelasin lagi yang perlu dirubah kondensator keramik horizontal ini kita tambahin ya 12 N terus sama R 1,5 untuk vertikal gitu ya rekan-rekan kita coba lagi ini ya rekan-rekan yang mesin seperti ini yang tadi tak rubah kalau rekan-rekan nanti mau merubah mesin biasa jadi mesin untuk TV slim jadi tabung slim ya itu mesinnya seperti itu jadi dia WKOM biasa itu ya rekan-rekan ini tinggal ngatur posisi nanti narok di situnya itu ya terima kasih ini rekan-rekan maturnuan mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh